sekarang mau lomba berenang. Yeah. Aku baru tahu Emir bisa berenang. Dia dulu fin swimming. Saya mendukung apa sih, Pak? Anak Anda, Pak. Di sini hari ini aku mau nonton sama Razak tanding bola di sekolahnya, dan jangan lupa ikutin terus guys. Nanti di kesempatan berikutnya kamu sama tim lebih baik. Intinya kok kak jajanin aku. Hari ini aku mau nonton Vio. Vionya di dalam. Yeay. Weh. Tolong ya, jadi juara satu. Ya udah jalan. Let's go. Guys, hari ini kita nonton Flavio Zaviera lari. Jadi kan tahun. Hahaha, ini enggak error videonya. Sebelum kita nontonin Flavio, kita lihat Emir berenang dulu ya. Oke guys, sekarang aku mau OTW nonton Emir renang. Yeay, mantap. Sebenarnya tadi aku tuh nangis di pertandingan Amar. Karena ya gak sedih, cuman sebel aja. Jadi kadang kan kalau emosi kita suka kebawa nangis kayak. Jadi
Tapi klarifikasi dari saya. Terus sekarang kita OTW mau ke Hotel Borobudur. Mau ke Hotel Borobudur mau nonton Emir. Jadi Emir nanti tandingnya bakal di kolamnya Hotel Borobudur. Semangat. Ha, mantap. Otot. Dadah. Aku mau kasih lihat mami tapi maminya enggak pakai kerudung. Kak Ayu juga. Jadi ya udah. Pak Warsito doang yang enggak pakai kerudung. Ya kan, Pak? Iya, Pak. Nyaut. Dadah. Yeay, jadi kita hari ini nonton Emir. Semoga kok udah lepas ya extensionnya. Emir mau renang, guys. Yeay. Itu di situ lagi ngobrol. Ya udah, nanti kita lanjut lagi ya, guys. Aku malu. Kenapa malu? Aku deg-degan. Iya, tadi aku nangis karena aku sebenarnya sebel aku dibangunin pagi-pagi, terus ternyata aku menonton kekalahan. Tapi hari ini anaknya cantik sekali. Masya Allah, tabarakallah, mom. Masya Allah, tabarakallah, mom. Masya Allah. Kita lagi di Tosi, mom. Olimpiade Celebrity Turnamen. Apa sih? Lupa. A few moments later. Halo teman-teman, kita sekarang ngapain? Lagi nonton Emir. Emir sekarang mau lomba berenang. Yeah. Aku baru tahu Emir bisa berenang. Ini dulu fin swimming. Fin swimming apa tuh? Yang pakai itu apa sih? Yang kayak gini. Ya sama lah, tapi ada kayak corong ini. Udah enggak sabar ya nontonin Emir ya? Iya, nih deg-degan banget gue. Akhirnya deg-degan. Aku sih biasa aja ya. Karena aku tahu Emir pasti bisa. Dia kan dulu kan tim DKI, jadi easy lah. Heeh. DKI apa? Nggak tahu, katanya dulu waktu SD. Bukan, beda. Oh beda. Iya udah gitu aja, guys. Udah gitu aja, guys. Oke, kita lihat Emir dulu nih. Aku mau samperin Emir dulu, yuk. Oke, guys, hari ini aku udah selesai nonton Emirnya. Dia dapat second place, keren banget Emir. Aku tahu dia hard work sekali. Dan kita akan lanjut nonton Vio di next match. Ikutin terus. Jadi kan tahun kemarin lo yang jadi ininya, jadi penduk, bukan ketua supporternya. Tahun ini ketua supporternya siapa? Akila Kalista. Akila. Bayangin gue dari bawah bawa botoa cuma ya, buat bagus. Lo. Keren banget kan, tapi tahun lalu gue bawa bas sama senar. Enggak, gue udah kasih duluan ya ke lo. Apa? Bas sama senarnya. Yang mana? Tahun lalu. Udah. Ya. Terus pulangnya baru gue bawa. Keren. Mantap. Terima kasih ya. Datang kemari. Wah.
Saya mendukung apa? Iya, Pak. Anak Anda, Pak. Ngomain ya. Saya hari ini mendukung Vio dan Rasha Hidayari. Sama sebagai teman yang baik, saya harus mendukung. Mendukung teman-teman saya. Karena teman-teman saya kemarin udah dukung saya. Lihat kan guys yang kemarin punya kemarin. Salah. Enggak apa-apa. Namanya pengalaman. Iya, pengalaman. Ya, memang begitu ya. Ada kalah ada lagi. Kalah ya. Nah, daripada anaknya nih enggak datang kemarin pas disuruh datang. Wah, parah. Padahal waktu dia di sini aku teriak paling kencang sampai aku serak enggak bisa syuting besoknya. Orasi! Orasi! Ovio! Ovio! Selesai nonton pertandingan Vio. Vio juara 2. Keren. Semangat ya. Gimana kalau mau dong? Mana sana? Beneran pergi lagi. Oh iya, buat nonton fullnya kalian juga bisa nonton di vlognya Emir atau Vio. Yeay, dadah. Terus tetap ikutin aku ya, karena bakalan banyak video-video baru. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye.